英雄がいます。先行と呼ばれるだけはある。だが遅かったな。ナルトは無事なの？Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai dijuluki sebagai ninja tercepat, namun Minato dianggap selalu terlambat di beberapa poin penting ini. Seperti yang admin sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa membahas tentang Minato tidak akan pernah ada habisnya, karena karakter ini begitu populer di kalangan para fans anime Naruto. Mengingat kehebatan Minato menggunakan teknik teleportasinya, sehingga dirinya mendapatkan sebuah julukan istimewa, karena dia memiliki kecepatan yang luar biasa di luar dari penggunaan jutsu Hiraishin-nya. Tanpa Hiraishin, Minato juga telah memiliki kecepatannya sendiri, dan itu murni hasil kerja kerasnya pada saat masih remaja. Ketika mempelajari jutsu Hiraishin dan telah menguasainya, maka dirinya seketika memiliki kecepatan yang tidak tertandingi. Kecepatan gerakannya dipadukan dengan sebuah teleportasi untuk berpindah tempat, membuat dirinya sangat ditakuti oleh Kage dari desa lainnya. Namun ada anggapan dari berbagai fans Naruto kalau meskipun Minato memiliki kecepatan cahaya, dia selalu terlambat dalam momen-momen penting. Momen-momen yang mereka maksud adalah terlalu lama tiba ke lokasi Obito, Kakashi, dan Rin, yang membuat satu muridnya tersebut harus mati pada saat itu. Yang kedua adalah dia terlalu lama menyelamatkan Naruto kecil yang pada akhirnya Kyuubi di dalam istrinya berhasil dikeluarkan oleh Obito. Hal itu tentu telah membuat Kushina benar-benar akan mati setelah Biju diekstrak dari tubuhnya. Lalu bagaimana dengan saat Rin dan Kakashi dikepung oleh pasukan Anbu dari Kirigakure? Nah, admin tidak memasukkan hal tersebut karena pada dasarnya saat itu Minato juga tidak datang setelah insiden matinya Rin Nohara. Kemungkinan saat itu Minato berada di misi yang berbeda, mengingat dia bukan lagi guru pembimbing bagi Kakashi. Karena Kakashi juga telah menjadi jonin pada saat itu, yang membuat dirinya harus membentuk tim sendiri. Dari dua hal yang admin sebutkan di atas tadi, apakah memang benar karena Minato terlambat untuk memberikan pertolongan? Admin tidak setuju dengan ungkapan tersebut. Admin akan menjelaskan kepada kalian semua alasan admin mengatakan kalau itu bukan salah Minato. Kita akan membahas kasus Obito yang tertimpa batu terlebih dahulu. Pada saat itu, kejadiannya tepat pada perang dunia Shinobi ketiga terjadi, di mana Minato diperintahkan oleh Hokage ketiga untuk pergi ke medan perang di wilayah Kusagakure. Dia diharuskan untuk membawa 3 orang Shinobi muda yang akan membantunya di medan pertempuran. Alasan para Shinobi muda harus dilibatkan dalam perang ini dikarenakan para Shinobi Konoha saat itu telah banyak berkurang. Akhirnya Minato mengajak 3 muridnya tersebut untuk ikut bersamanya. Dikarenakan Kakashi telah menjadi seorang jonin, dia sebenarnya harus membentuk timnya sendiri dan Minato membagi mereka. Minato akan pergi sendirian langsung ke medan pertempuran di garis depan, sementara Kakashi akan menjadi kapten bagi Rin dan Obito. Nah, di momen ini, malapetaka terjadi di mana Obito tertimpa batu besar pada saat ingin menyelamatkan Kakashi. Akibatnya mereka harus kehilangan Obito saat itu juga. Menurut beberapa fans Naruto, jika Minato datang tepat waktu, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi dan Obito akan selamat. Karena setelah meninggalkan Obito, Kakashi dan Rin dikepung puluhan ninja Iwagakure, yang kemudian Minato datang menyelamatkan mereka berdua. Minato juga berbicara kepada Kakashi bahwa dia meminta maaf karena terlambat saat insiden Obito tersebut. Namun tentu saja Minato memiliki alasan yang cukup jelas soal keterlambatannya tersebut. Kita semua mengetahui bahwa pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi, hanya Minato yang sangat diandalkan oleh desa Konoha. Dia berhasil menghabisi 1000 Shinobi Iwagakure pada saat perang tersebut. Nah, admin berpendapat bahwa Minato saat itu sedang menghadapi pasukan Iwagakure di garis depan. Karena diperlihatkan bukti ketika dirinya tiba ke garis depan, dia harus melawan 50 Shinobi Iwagakure. Dan kemungkinan di waktu-waktu saat Obito dan Kakashi menyelamatkan Rin, Minato masih sementara bertarung melawan puluhan, bahkan ratusan Shinobi Iwagakure sendirian. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa Obito mati karena Minato lambat datang saat itu. Dia memiliki alasan yang kuat untuk tidak datang tepat waktu.
Minato sendiri pun tidak mengharapkan hal itu terjadi, namun keadaannya memaksanya harus terlambat untuk menolong Obito. Yang perlu kalian salahkan adalah trio Inosikacho. Mereka selalu berjalan bersama di medan pertempuran untuk bernegosiasi dengan Iwagakure tentang kesepakatan perdamaian. Namun admin merasa seharusnya ayah Shikamaru dan ayah Ino saja yang pergi saat itu, karena Choza Akimichi saat itu telah melepas 3 shinobi mudanya, yakni Maitogai, Genma dan Ebisu pergi sendirian ke dalam medan pertempuran. Hal itu malah membuat mereka bertiga bertemu dengan 7 pendekar pedang dari kiri Gakure. Untung saat itu ada ayah dari Guru Gai yang tiba untuk menolong mereka bertiga. Kecerobohan trio Inosikacho tersebut membuat banyak hal yang telah terjadi. Walaupun memang mereka lebih baik bersama karena kombinasi jutsunya, namun dalam perang ninja ketiga pasukan Konoha sangat sedikit. Jika Inosikacho tidak selalu bersama-sama, kemungkinan satu di antara mereka akan bertemu dengan Kakashi dan Obito lalu menyelamatkan mereka. Di sisi lain, ayah Gai tidak perlu harus mati untuk melawan 7 pendekar pedang dari kiri Gakure seorang diri. Kemudian soal Minato yang lambat berpindah kembali ke Kushina, yang membuat biji di tubuh istrinya telah dikeluarkan oleh Obito. Obito pada saat itu mengatakan kalau Minato memang sangat cepat, namun selalu terlambat di momen-momen seperti ini. Tapi apakah ungkapan tersebut memang benar? Admin berpendapat bahwa sebenarnya hal ini sama seperti yang saya jelaskan tentang yang pertama tadi. Namun yang kedua ini bukan soal dia lambat, tapi jutsu kamui atau teleportasi Obito lebih cepat dibandingkan milik Minato. Dan Minato juga mengakui kalau Hiraishi level satunya kalah cepat dengan kamui Obito. Minato juga menyadari karena kecepatan perpindahan Obito, dia mampu memindahkan Kushina dengan begitu cepat, lalu mengeluarkan biju tersebut. Jadi ini bukan soal Minato terlambat menyelamatkan Kushina, namun murni karena jutsu kamui Obito saat itu lebih cepat dibandingkan miliknya. Lagi-lagi hanya Minato seorang diri yang saat itu berjibaku untuk menyelamatkan anak istri dan desanya. Ujian hidup Minato memang sangat berat, dan apalagi saat itu Danzo memerintahkan Fugaku untuk tidak perlu membantu menghalau Kyuubi. Ini jelas merupakan sebuah kesengajaan dari Danzo agar Minato saat itu mati. Jadi kesimpulannya, saat insiden Obito tertimpa batu, memang benar Minato terlambat datang. Namun di waktu yang bersamaan, Minato harus melawan gempuran ratusan shinobi Iwagakure seorang diri. Karena jika dia tidak menghalau mereka semua, maka sudah pasti saat itu Konoha akan berada dalam kekalahan. Kembali lagi seperti yang admin sampaikan tadi, bahwa hanya Minato yang diandalkan desa pada saat perang besar tersebut. Trio Inosikacho perlu dipertanyakan soal kegunaan mereka pada saat itu. Itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki teori yang berbeda, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.